Kang, informasi hotel deket Malioboro lagi dong. Oke teman-teman, kali ini Kang Senan berada di Jalan Sosro Wijayan. Nah, kali ini Kang Senan mau mereview hotel itu ya, Malioboro Inn yang berada di Jalan Sosro Wijayan. Buat Abah Nyai, di ujung jalan sana itu sudah Jalan Malioboro ya. Kali ini Kang Senan berada di Jalan Sosro Wijayan nih. Nah, di Jalan Sosro Wijayan ini banyak sekali hotel-hotelnya. Nah, kali ini Kang Senan mau mereview itu ya, Malioboro Inn. Di Malioboro Inn ini sudah ada kolam renangnya. Kalau untuk kondisi luarnya seperti ini ya Kak ya. Nah, ini parkirannya luas sekali. Kalau mobil bisa ini 8 sampai 10 mobil bisa, karena di dalam sana ada parkiran lagi ya Kak ya. Nah, di dalam sana itu parkirannya luas Kak. Oke Kak, kita mau coba masuk lihat-lihat kondisi Hotel Malioboro Inn ini ya. Di Malioboro Inn ini sudah include sarapan ya Kak ya. Nah, ini dia restorannya Kak. Restoran di Hotel Malioboro Inn Jalan Sosro Wijayan. Pokoknya ini enggak jauh dari Malioboro Kak. Kakak, kalau misalkan cari penginapan atau hotel, ini hotel yang ibaratnya paket lengkap ya Kak ya. Di sini udah sarapan, terus ada kolam renangnya. Dan yang paling utama tuh di sini kamarnya banyak banget Kak. Abah Nyai udah uni nih ya, saya kasih tahu kamarnya. Ini tipe deluxe di Malioboro Inn Jalan Sosro Wijayan ya Kak ya. Ini wow, cakep ini Kak. Harganya terjangkau Kak. 500 ribuan ya Kak ya. Nah, udah include sarapan dan ada kolam renangnya Kak. Sarapannya prasmanan ya Kak ya. Wow. Di sana ada telepon, terus di sebelah sini ada air mineral, kopi teh, sendok cangkir ya Kak ya itu. Terus kemudian TV, AC. Di sebelah sana ada handuk dan peralatan mandi ya Kak ya. Dapat, oh dapat sandal juga Kak itu Kak. Nah, peralatan mandi ya Kak ya. Wah, cakep ini. Terus kemudian kita mau melihat kamar mandinya Kak. Wow, kamar mandinya luas sekali ini. Wow, cakep Kak. Buat Abah Nyai, Teteh yang mau reservasi saya sertakan CP-nya di deskripsi ya.
Ini hotel dekat sekali dengan Malioboro, ya kurang lebih 70-100 meter kak. Dan bagusnya ada kolam renangnya. Oke gitu dulu, ingat kalau mau jalan-jalan baiknya Kang Senan dulu.